Positive people, dibanding negara tetangga kita Singapura yang memiliki banyak CCTV di berbagai sisi, lalu bagaimana dengan Jakarta? Nah, kita akan melihat nih seberapa banyak sih CCTV yang ada di Jakarta. Nanti gua bakal, dan seberapa besar sih manfaatnya buat kita sebagai warga ibu kota dengan adanya CCTV ini. Dan pastinya ikuti terus The City Hunter. Jangan lupa like, comment, dan pastinya subscribe dulu. Sekarang gue udah di kantor Jakarta Smart City. Nah, kita akan lihat langsung nih gimana pantauan CCTV di Jakarta sebenarnya gimana. Nah, biar lebih jelas karena kita masuk aja. Langsung aja masuk. Kita ganggu ini yang lagi kerja. Halo, Bang. Halo. Selamat datang ini di Smart City. Iya, siap. Bang siapa namanya? Bang Smash. Bang Safar ya. Instagramnya kok Safar Mes. Safar Mes. Ya, karena nama panjangnya Safar Masyur Abdul Salam Hamid. Oh, gitu sih. Jadi kalau disingkat Smes. Oke, okay, gitu. Gue mau nanya Bang tentang ini CCTV di Jakarta, boleh kan? Ini boleh. Lu mau duduk atau mau berdiri? Terserah, enak aja udah. Berdiri aja kita sambil jalan aja gitu. Boleh. Sambil jalan. Oke. Okay. CCTV. Biar Bang Safar aja nih yang jelasin semua ya. Jadi kita ini ada sekitar 7.000 CCTV di DKI Jakarta yang bisa semua dilihat
di smartcity.jakarta.go.id. Oke, jadi emang bisa dilihat semua. Semua. Oh, semua kita warga. Kita bisa mantau dari rumah. Ya, semua warga bisa mantau dari rumah. Misalnya kita mau lihat demo sedang kayak kemarin ada demo di DPR MPR, kita bisa lihat langsung dari rumah gimana kondisinya. Misalnya pengen ke suatu tempat terus mau lihat macet nggak sini, kita bisa lihat di CCTV dari situ wilayahnya lagi macet apa enggak, karena kan macet nggak bisa terduga kadang ya. Gitu. Ini bang 7000 CCTV ini semua Jakarta dari barat, semua, utara, dari bahkan kita ada di jalan raya, di gang, di dalam kelurahan juga ada, dan kita juga punya beberapa titik-titik rawan banjir di Jakarta. Gitu. Selain itu ada di pintu air juga ada, kayak gitu. Oke, bisa ini CCTV-nya ini digunakan untuk apa, Bang? Maksudnya lebih untuk pemantauan seperti apa sih gitu? Iya, sebenarnya pemantauan CCTV di sini lebih ke jadi contohnya kayak kemarin ada apa demo, jadi di sini kadang Pak Gubernur sendiri akan datang sini ngelihat kondisi gimana di kondisi MPR DPR bersama beberapa jajaran-jajarannya, kayak melihat permasalahannya kira-kira di sini terjadi kemacetan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nanti dari situ biasanya bilang ke kepala dinas, langsung kepala dinas lanjut ke anak buah di bawah lapangan, kayak gitu sih sebenarnya. Bang, ini lagi nih, ini kan biasanya Jakarta kan ya kota besar, penduduknya padat kan, kena kejahatan kan sebenarnya juga rawan. Nah ya, ini dari kalau CCTV ini sendiri membantu nggak sih untuk pencegahan ataupun setelah pasca kejadian misalnya? Ya, kalau dari kita sendiri beberapa sih kayak polisi kadang suka kesini kalau ada misalnya ada begal di malam hari gitu. Kadang polisi sendiri datang kesini untuk mau melihat rekaman CCTV-nya secara langsung gitu. Maksudnya rekaman yang semalam bagaimana, apakah dia bisa dapat rekamannya, ya tentu bisa di sini. Tapi untuk pemantauan secara 24 jam dari kita untuk semua titik CCTV itu belum untuk sekarang ini, kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita sebagai korban boleh ini enggak sih minta ini untuk barang bukti CCTV? Oh, bisa, bisa. Silakan kalau merasa butuh CCTV di DKI Jakarta bisa datang langsung ke Jakarta Smart City lah. Atau akses di mana tadi ya? Akses di smartcity.jakarta.go.id. Cuman kalau mau minta rekaman, rekaman ulang gitu-gitu mungkin bisa ke kantor sini. Berarti ini ya, Bang ya? Dari CCTV ini kita bisa mantau pacar kita ya, rumahnya di mana gitu. Tiba-tiba jalan sama cowok. Iya, gitu. Bisa ya, Bang. Kayak gitu. Bagus sih. Jadi kita juga akan terus-menerus menambah titik-titik CCTV di DKI Jakarta. Mungkin sekarang 7.000, mungkin tahun depan 8.000 atau nanti suatu saat di setiap gang ada CCTV, ya itu mungkin. Kita akan terus memantau sih yang Kalau CCTV tilang dari sini juga enggak? Apa? Oh, beda. CCTV tilang itu dari polisi sendiri. Oh, dari polisi sendiri. NTMC itu ya. Ya. Bang, boleh lihat dong kerjaannya gimana? Kerjanya gimana? Kerjanya. Ini lagi enggak kerja ya sebenarnya. Jadi pura-pura kerja. Di sini jadi kita buka dari awal aja. Ini tampilan awal dari smartcity.jakarta.go.id. Ya. Di sini ada nggak hanya CCTV, yang lain cuman kalau mau lihat CCTV nanti kita tinggal klik aja. CCTV biasanya kita ininya ke Bali Tower karena dia ini vendor kita yang paling banyak. Kita cari nanti bisa dilihat titiknya. Wow, itu ya jumlah CCTV-nya ada banyak banget. CCTV di DKI Jakarta bisa dilihat sekitar 7.000. Udah kayak ojek online, cuma warnanya ungu. Nah, ini kita bisa lihat langsung, misalnya pengen lihat di kira-kira Monas macet nggak sih ini, gitu. Kita bisa lihat langsungnya. Monas mah dilihat dari sini aja, Bang. Tuh, nggak mau lihat langsung, misalnya dari rumah macet nggak ya? Oh, tuh. Ini jadi ada beberapa kamera juga yang mobile. Ya, gerak sendiri. Oh. Nah, gitu. Tapi ini dari kalau untuk penggerak ininya sendiri dari vendor, biasanya. Berarti ini dong, dengan ada CCTV ini juga pemerintah Jakarta, Pemprov DKI juga bisa lebih cepat ya untuk penanganan
kayak banjir, masalah ya, sosial. Nah, di sini juga ada dia di dia kalau CCTV online ini kan. Hah? Dan ini juga ada kita kalau buka di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di sini ada, bisa kita lihat tuh CCTV lokasi rawan banjir. Kita klik aja, dia akan keluar titik-titik banjir di DKI Jakarta yang kira-kira bisa dipantau. Wow, cakep. Gitu. Mana contohnya, ya kita bisa. Ini berarti bisa diakses 24 jam ya? Iya, 24 jam oleh warga. Langsung. Jadi ini juga penentuannya dari dari SKPD juga kerjasama ya, maksudnya dari BPBD juga dia memberikan data-data di mana aja titik-titik banjir di DKI gitu. Jadi kita bisa tahu. Jadi kalau lagi hujan deras gitu, kita bisa mantau di tiap daerah. Karena kan kalau hujan itu nggak setiap Jakarta tuh sama ya. Misalnya Jakarta Selatan hujan belum tentu pusat hujan. Jadi kita bisa mantau dari sini juga. Itu ada polisi cepet tuh di situ. Oh enggak. Iya, terpantau. Terpantau aman. Dia dapat duit banyak kan. Nah, positive people itu tadi sedikit penjelasan dari Bang Safar. Yang ini adalah mata-mata Jakarta gitu. Ya, nanti kalau ada info-info bisa hubungin. Hubungin. Follow Instagram. Ini ya promo banget ya, ada jualan banget ya. Jadi waspadalah buat kalian yang di Jakarta. Enggak waspada sih. Ya kita juga dengan ada CCTV juga ngerasa lebih aman, ya, lebih safe. Kalau ada kira-kira butuh rekaman CCTV bisa datang ke sini. Oke, terus buat para penjahat ya mungkin juga harus lebih ini ya. Waspada, ada mata kamera siap menangkap Anda. 7000 mata siap di sini. Iya, 7000 dan akan terus bertambah. Bahkan terus tambah. Oke, gitu. Gue mau nanya nih, ini pribadi sih pertanyaannya. Suka dukanya di sini gimana, Bang? Suka dukanya. Memantau. Benar, sebelum itu pernah memantau ini enggak? Pacarnya sendiri. Oh, enggak. Kebetulan udah nikah. Oh, dan iya, istrinya pernah dipantau. Jadi kalau suka duka, iya nggak dijawab dia. Iya udah mau yang tadi. Iya udah nggak mau. Jadi kalau suka dukanya sendiri, ya kita mungkin jadi mungkin waktunya lebih bertambah kali ya. Jadi kayak sekarang ini kita jadi sampai dari mungkin udah 10 hari. Jadi di sini tuh ada termasuk saya itu masuk tuh sampai jam 12 malam untuk melihat CCTV kondisi Jakarta. Jadi apakah kondisi Jakarta ini sedang baik-baik saja kayak gitu. Kita jadi ngeliatin, kita lebih fokus ke biasa DPR MPR kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Dan sekarang juga kita kan yang punya pelaporan itu, dan itu udah sampai jam 3 malam kita ngerjain itu laporan, tetap standby kayak gitu sih. Sampai untuk CCTV yang sukanya di sini sih asik. Gajinya sih gede. Insyaallah. Asik. Anak-anaknya enak sih. Anak-anak muda kebanyakan. Maksimal 35. Oh gitu. Yeah. Anda ini menjilat teman-teman Anda ya. Oke. Makasih Bang ya, udah boleh sama. Main, udah boleh kan dikasih tahu tentang CCTV kan. Selama ini kan kayak gue selama liputan di Jakarta, ini banyak CCTV tapi gimana ini? Gimana aksesnya? Emang apakah benar-benar jalan atau enggak gitu. Dengan ini gue jadi tahu ternyata emang berjalan. Kirain CCTV-nya cuma buat properti doang. Oh, ya. Enggak. Ternyata emang kita bisa. Dari rumah jangan lupa buka smartcity.jakarta.go.id. Oke, mungkin buat yang ini ya. Ya. Jaga-jaga mau keluar. Lihat macet atau enggak. Lebih ke itu sih. Iya, macet ya. Bukan lihat yang itu ya. Yang pacar. Oh iya. Jadi boleh sih ini jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton. Oh, iya. Lihat pacarnya di pantau. Berarti kalau yang di apa LDR-an juga bisa mantau ya dari bisa. bisa. Ya, tapi perbatasan ya Bekasi udah enggak bisa. Oh, Jakarta. Enggak, kan Jakarta aja kita. Oh iya, maksud gue kalau kita LDR-an pacarnya di Jogja. Oh iya bisa. Misalnya pacarnya di Jogja. Ya cepet nikah aja lah, jangan usah pacaran. Iya, siap. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Gimana nih positive people? Jakarta udah dipantau dengan ribuan CCTV dan
pastinya semoga ini bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi kita. Ya, meskipun belum selama 24 jam terpantau, tapi selama 24 jam itu pasti terekam. So, buat teman-teman bisa dimanfaatkan CCTV-nya jika ada sebuah masalah di Jakarta atau di jalanan Jakarta. Demikian vlog gue bahas tentang CCTV Jakarta. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam konten positif. Wassalamualaikum.